Halo sahabat Mari Berkebun. Dalam episode kali ini saya akan membuat media tanam dari botol jerigen bekas. Pertama-tama botol kita buang tutupnya. Nah, lalu kita belah menjadi dua bagian yang sama. Nah, dalam membelah jerigen ini ya guys, harus hati-hati karena cutter yang kita pakai juga harus yang tajam. Nah, setelah terbelah menjadi dua, masing-masing dari pinggiran jerigen itu harus kita lubangi guys, supaya air bekas siraman kita itu yang berlebih bisa keluar dari sana. Nah, lubangnya seperti ini guys, tidak usah terlalu besar dan tidak usah terlalu kecil juga. Di sisi-sisi lainnya juga akan saya lubangi seperti itu juga. Nah, kebetulan di sini saya punya bibit terong ya guys. Saya akan menyemai memakai botol jerigen bekas ini. Pertama-tama saya belah dulu bibit terongnya ini, lalu saya keluarkan bijinya. Nah, setelah itu bijinya itu saya pilihin juga guys. Saya akan memilih biji terong yang berada di tengah-tengah saja guys. Yang bagian atas dan bagian bawah saya buang. Nah, setelah biji terpilih, saya akan menaburkannya di atas botol jerigen bekas ini. Nah, saya taburkan secara merata, guys, supaya tumbuhnya juga tidak tumpang tindih nantinya. Nah, setelah seminggu kurang lebih akan muncul kecambah-kecambah kecil. Dan kita tunggu beberapa minggu kemudian sudah mengeluarkan daun pertama dan berikutnya. Demikian video saya kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.